Hasil rapat Satgas COVID Kota Bengkulu bahwa dari perhitungan diantaranya adalah pertama tingkat kesembuhan, yang kedua tingkat hunian rumah sakit, yang ketiga tingkat kematian, dan juga yang terpapar COVID. Nah, ada banyak 15 variabel yang dinilai, tapi yang paling utama itu adalah berapa yang sembuh, berapa yang terpapar, kemudian berapa tingkat hunian rumah sakit, termasuk juga yang terpapar baru. Nah, alhamdulillah kesembuhan kita tinggi, yang terpapar baru juga menurun, kemudian fatalitas angka kematian juga menurun, dan angka hunian rumah sakit, contoh rumah sakit HD Kota Bengkulu dari 34 bed tinggal 17 bed lagi, dan hari ini juga akan ada yang keluar, artinya ini semakin menurun. Oleh karena itu hasil perhitungan dari BPBD tadi rapat di ruang Sekda, kemudian kami rapat lagi hari ini dihadiri oleh Satgas COVID, bahwa Kota Bengkulu dinyatakan zonanya, semua kecamatan zonanya kuning. Nah, sesuai dengan Sri Mendagri dan Menteri Agama, untuk zona kuning dan zona hijau dibolehkan sholat id berjamaah, tetapi tetap ikuti protokol kesehatan. Kalau sholatnya di lapangan itu juga tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker, kemudian tetap jaraknya dijaga, kemudian usahakan di depan sediakan cuci tangan. Salah nanti lurah, RT, kami juga menghimbau, saling mengingatkan, ini masker yang paling utama. Dan ada nanti satu masjid atau satu tempat salat berjamaah tersebut tidak ada yang pakai masker, maka boleh pihak pengurus menyediakan masker. Yang lupa bawa masker, nanti kita berikan masker gitu.